Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian bersedia Pisces di tanggal 19 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Queen of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Karena kalian dalam bekerja di hari ini gak ada hambatan, gak ada masalah, sehingga kalian dalam bekerja di hari ini bisa enjoy, bisa fokus. Kalian juga nyaman sama lingkungan kerja kalian, kalian juga cocok sama pekerjaan yang kalian jalan saat ini, sehingga kalian dalam bekerja di hari ini juga cukup lancar-lancar saja. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Temperance. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis mulai berjalan baik, tetapi ada beberapa orang yang mencoba menghancurkan bisnis tersebut. Jadi bisnis kali ini berjalan cukup baik dan cukup lancar, tetapi masih ada aja orang yang iri dengan kesuksesan bisnis kalian. Ada beberapa orang yang mencoba menghancurkan bisnis yang kalian jalani saat ini, tetapi saya sarankan untuk kalian, kalian tidak usah menanggapi hal-hal yang seperti itu. Kalian harus fokus sama bisnis yang kalian jalani saat ini. Jangan pengaruh dengan omongan orang yang gak suka dengan bisnis kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Nine of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang single, mencari pasangan tidak mudah dilakukan karena kamu terlalu pilih-pilih. Semua orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalian ini, kenapa kalian ini masih single di hari ini? Karena kalian ini terlalu pilih-pilih. Kalian pilih-pilih seseorang yang sempurna, hingga di hari ini kalian ini masih gagal soal hati karena kalian terlalu pilih-pilih. Dan untuk kalian yang sudah memiliki pasangan, harapan yang berlebihan malah bikin kamu kecewa sendiri. Bersabarlah jika pasanganmu belum bisa menikahimu dalam waktu dekat. Itu bukan berarti dia gak serius sama kamu. Jadi kalian ini
Bersabar-sabar saja. Kalian pasti akan diberi kepastian sama pasangan kalian. Kalian akan ada di titik yang sangat bahagia sih. Tetapi kalian di hari ini harus tetap bersabar, tetap berpikir positif dengan hubungan yang kalian jalani saat ini. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Two of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini hanya beberapa kewajiban yang perlu kamu penuhi saat ini. Segera selesaikan dan kamu akan hidup damai tanpa hutang. Jadi kalian ini dalam situasi yang akan ada aja yang membuat kalian ini mengeluarkan keuangan kalian, tetapi pemasukan kalian tidak ada, sehingga keuangan kalian di hari ini bisa dibilang kurang baik dan kuranglah lancar, karena masih ada tanggungan-tanggungan yang harus kalian penuhi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang.